Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Nah, ini rendang beefnya udah siap ya. Saya udah mau makan. Brokolinya juga, avokadonya juga. Yuk, kita coba. Oh ya, ini Himalayan pink salt-nya udah saya taburkan ya. Begitu juga sama black pepper-nya. Ya, yuk kita makan. Yummy. Ini emang oes. Lamanya lah ya Sabana Sero. Garamnya juga tepat, nggak asin. Nikmat banget rasanya. Ini saya ngomong begini bukan karena saya masak loh ya, tapi saya emang suka masak, hobi masak. Dan nikmat banget, nikmat. Pas. Panas. Yummy. Langsung simak videonya ya guys ya. Waktu saya lagi masak di dapur. Oke. Saya lanjut makan dulu ya. Munde mau. Oi. Ya lama ini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya dari kota Melbourne. Ini saya lagi di dapur, lagi mau bikin rendang beef karena kangen sama makan rendang beef. Oke, oke, nanti kita lihat videonya ya. Bye. Assalamualaikum teman-temanku semuanya dan para tamu, para pengunjung dimanapun Anda berada yang sangat saya hormati. Nah, ini saya lagi kangen rendang ya. Jadi sekarang saya lagi bikin rendang beef ya. Bawang bombaynya satu sudah saya potong kecil-kecil, sudah saya masukkan ya. Masaknya pakai olive oil sedikit dan dagingnya juga 1 kg ya. Tadi beli dari tukang daging. Ya lumayan nggak mahal-mahal amat, tadi berapa ya 1 kg kalau nggak salah $12 ya. Tapi itu belum dipotong kecil-kecil ya. Jadi tadi saya aja yang motong kecil-kecil di rumah. Ya. Jadi oke, sekarang saya lanjut dulu sebentar ya masaknya. Nanti saya akan tambahin bawang putih juga di sini. Oh ya, sebelum saya lanjut jangan lupa ya di share, di like, di komen, dan juga bagi yang belum subscribe tolong subscribe ya. Oke, be back soon. Let's go. Kangen banget sama rendang beef. Nah, ini dia nih guys, udah mulai kelihatan ya. Ini saya pakai api kecil. Santannya udah kelihatan ya, udah saya masukin. Bawang putihnya juga saya masukin 1 sendok makan. Sekarang tinggal saya
aduk ya. Maaf kalau agak goyang-goyang sedikit karena saya pakai satu tangan. Oke. Yummy banget. Oke. Sekarang kita tinggal tunggu aja. Ya, kira-kira mungkin 1,5 jam lah ya, 1 sampai 1,5 jam dengan api kecil ya. Biar nanti hasilnya yummy banget. Oke. Nanti kalau saya sudah selesai semuanya, akan saya hidangkan pas siap makan. Nanti saya akan ambil videonya juga pas lagi makan. Oke. Terima kasih. See you soon. Kental santannya. Aduk lagi bentar. Maaf ya, agak goyang-goyang dikit. Karena tangan kanan megang HP, tangan kiri ngaduk. Yummy. Ya, kira-kira 1/2 jam lagi deh masak rendang beefnya ya. Nah, ini nanti saya makannya sama ini brokoli yang lagi direbus. Udah gitu nanti juga sama 1 avocado. Atau 1/2 aja deh karena udah 1 hari ini. 1/2 aja avocado. Oh iya, apa namanya, garamnya nanti saya masukin pas saya lagi makan gitu ya, gitu. Jadi biar bisa langsung berasa. Saya nggak pernah masak terus langsung sembari masak dipakai garam, nggak pernah. Jadi saya nambah garam sesudah masak dan siap langsung dimakan. Oke, guys.